bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati. namaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berdoa agar kita selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dan seperti yang kita telah pelajari sepanjang bulan ini, mari kita terus membangun hubungan kita, baik dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Percayalah bahwa Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all the time. Puji Tuhan, sejak awal tahun ini kita sudah kembali mengadakan ibadah tatap muka atau onsite dengan menerapkan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah umum minggu dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pukul 6.30 pagi, jemaat dapat mendaftar melalui Bethlehem aplikasi atau dapat menghubungi TU Gereja. Dan untuk pos pelayanan Bethlehem Citra Grand City dalam bahasa Indonesia pukul 9 pagi, jemaat bisa mendaftar melalui grup WhatsApp Pospel Bethlehem CGC atau menghubungi TU Gereja. Bagi jemaat yang masih ingin beribadah secara online, jemaat dapat mengikuti ibadah ini secara streaming dalam bahasa Mandarin Indonesia pukul 6.30 pagi atau online service ibadah kontemporer dalam bahasa Indonesia pada pukul 9.30 pagi. Minggu depan, seperti biasa, setiap minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk sementara ini, perjamuan kudus hanya diberikan kepada jemaat yang hadir ibadah di gereja secara onsite. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Sedangkan bagi jemaat yang masih belum dapat mengikuti ibadah di gereja, terutama para orang tua, jemaat dapat mendaftarkan kepada TU Gereja untuk mendapatkan pelayanan perjamuan kudus di rumah pada hari Selasa dan Rabu ini. Bagi jemaat yang telah memutuskan untuk dibaptis, CD, atestasi, ataupun merencanakan menikah di tahun ini, dapat segera mendaftarkan diri kepada TU Gereja dan dapat segera mengikuti kelas katekisasi, baptisan, dan kelas bimbingan pranikah secara online. Kita juga mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada saudara Aristo Rinaldi Pangestu dan saudari Lora Alfera yang telah melangsungkan pemberkatan nikah di gereja kita pada hari Sabtu 27 Februari 2021. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang baru ini. Masih dengan tema bulanan tentang relationship, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pastor Alvi Radjagukguk dari Jakarta Praise Community Church dengan tema Family, Tension or Problem, keluarga, ketegangan, atau masalah. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita memaintain relasi kita di dalam keluarga. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Welcome to Bethlehem at Home. Kita sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh senantiasa luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita di hari ini, kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan dan pimpinan Tuhan yang sungguh senantiasa begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ibadah hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Amin. Mazmur 69 ayat 31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Bapak Ibu terkasih, mari kita sama-sama menyembah dan meninggikan Tuhan. Kita tahu Dia Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh mengasihi setiap kita. Mari kita tinggikan Dia. Bahaya. Sama-sama kita katakan, pujilah aku, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Amin. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Aku cinta padamu Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa luar biasa. Kami sungguh bersyukur Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi setiap kami, Engkau begitu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami juga dapat datang hadir beribadah dan bersekutu. Kami rindu biarlah ibadah ini juga terus berkenan untuk setiap kami. Kami berdoa juga kami datang merendahkan hati dan diri kami. Kami mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Kami rindu Engkau juga Allah menolong untuk kami juga dapat terus bertumbuh. Untuk kami juga dapat terus ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita yakin dan percaya kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan luar biasa dan ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Kita tinggikan namanya yang kudus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sama-sama katakan lebah. Lebah yang gelap akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Semua tangannya di atas. Maka tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Amin. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, mari memuji Tuhan. Yesus, Kau kekuatan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Amin. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Oh, lembah yang gelap, lembah yang gelap akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Sekali lagi semuanya tangannya di atas. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyata. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi, ku angkat tanganku, angkat tanganku dan sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, perkasa. Amin. Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari Bapak Ibu, bersama dengan orang percaya di segala masa dan sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya juga kita akan sama-sama berdoa. Kita rindu kuasa Tuhan juga terus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Vaksin COVID-19. Kita rindu vaksinasi juga dapat cepat terlangsung, cepat terrealisasi untuk setiap warga Indonesia. Kita juga sama-sama berdoa untuk pelaksanaan retreat online dari sekolah SMA dan SMK Metodis 2 pada tanggal 5 sampai 6 Maret. Kita rindu melalui retreat ini, setiap anak-anak sekolah juga memperoleh berkat daripada Tuhan dan hidup mereka juga dapat diubahkan. Kita juga berdoa untuk hikmat Tuhan atas jemaat dalam bekerja dan akal budi kepandaian atas jemaat yang dalam masa studi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali datang ke hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur di hari ini. Kami bersyukur karena dapat sama-sama berdoa. Kau Allah begitu baik, Kau Allah begitu mengasihi setiap kami. Kami datang kepadamu memohon hari ini secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu bangsa dan negara kami juga terus ada dalam lawatan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk program vaksinasi untuk COVID-19 yang akan berlangsung tahun ini. Kami rindu program ini juga dapat cepat terrealisasi dan setiap warga dan setiap kami juga dapat divaksin. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pada tanggal 5 sampai 6 Maret untuk retreat sekolah Metodis 2. Kami berdoa untuk siswa-siswi SMA dan SMK, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu melalui retreat ini setiap mereka juga dapat mengalami kasih dan berkat Tuhan sehingga mereka juga dapat diubahkan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap kami yang bekerja, kami rindu Kau berikan pertolongan, berikan kekuatan untuk kami juga dapat bekerja dengan baik. Untuk setiap kami yang studi, yang sekolah juga kami rindu hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan menolong sehingga kami dapat belajar dan memahami setiap apa yang kami pelajari dengan baik. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita juga sungguh bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam pekerjaan setiap kita dan beberapa jemaat. Kita juga merasakan sukacita untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, bagaimana mereka terus diberikan kesehatan pada masa-masa ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan atas setiap pekerjaan dan usaha kami. Kami bersyukur pertolongan Tuhan sungguh begitu ajaib, pertolongan Tuhan sungguh begitu sempurna. Di tengah keadaan sulit, di tengah keadaan yang tak menentu, tapi Tuhan masih memberkati setiap apapun yang kami perbuat. Kami juga sungguh bersukacita, kami juga sungguh merasakan bahwa Tuhan begitu baik, secara khusus untuk setiap jemaat Tuhan, ibu-ibu yang sedang mengandung di tahun ini. Kami sungguh bersyukur untuk kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan, biarlah Engkau juga terus menolong. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Salam damai sejahtera kepada setiap jemaat GMI Bethlehem Palembang yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita terima pesan dari Tuhan hari ini, bagaimana kalau kita berdoa? Tuhan, kami akui keberadaanmu di tengah-tengah kami, dimanapun kami mengikuti online service hari ini. Kami tahu kami tidak menonton, kami tidak mengikuti online service ini hanya karena ritual agamawi. Tapi sebagai ekspresi kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu, pesan yang begitu pribadi yang datang dari Tuhan sendiri buat setiap kami. Roh Kudus ambil alih waktu-waktu ke depan sehingga melebihi keterbatasan hamba-Mu yang berbicara. Setiap kami menerima pesan yang datang daripada Tuhan persis sebagaimana Engkau ingin kami menerimanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Masih dalam tema relationship, pesan hari ini saya berikan judul Family, Tension, or Problem. Keluarga, ketegangan atau masalah. Dan izinkan saya mengawalinya dengan sebuah pernyataan. Bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanyalah momen-momen yang sempurna. Saya ulangi. Tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanyalah momen-momen yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada istri atau suami yang sempurna. Tidak ada orang tua atau mertua yang sempurna. Tidak ada kakak atau adik yang sempurna. Yang ada hanyalah momen-momen yang sempurna dengan mereka semua. Saya lebih banyak mempunyai momen-momen yang sempurna dengan ibu saya almarhumah ketimbang dengan ayah saya almarhum. Namun ketika mereka berdua sudah tidak ada lagi, rasa rindu atau bahkan mungkin rasa penyesalannya pun tetap ada. Nah, dalam konteks gereja sebagai keluarga rohani pun demikian. Bahwa tidak ada orang Kristen yang sempurna. Gereja saya ibaratkan seperti sebuah rumah sakit di mana ada yang rawat inap dan ada yang rawat jalan. Tapi mungkin saudara berpikir atau berkata demikian, dia kan yang lebih dewasa rohani, harusnya kan. Tidak ada pemimpin yang sempurna, ketahuilah saudara. Tidak ada orang Kristen yang profesional. Karena menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Dan saya juga yakin bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Yang ada hanyalah kasih karunia Tuhan yang sempurna yang menebus setiap manusia yang jauh dari sempurna. Dan izinkan saya katakan demikian, we are all a work in progress. Setiap saudara dan saya, baik di rumah, di keluarga, maupun di gereja, setiap kita adalah karya Tuhan yang sedang disempurnakan oleh Tuhan. Itu sebabnya Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-48 katakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan kata sempurna di sini adalah jauh daripada tidak ada kesalahan. Ternyata kata sempurna berasal dari kata teleios, yaitu growing into complete maturity, bertumbuh menuju kedewasaan yang penuh, dan Kristus atau Bapa di surga dilambangkan sebagai pribadi yang paling bertumbuh dan sudah sangat amat dewasa. Ya, sekali lagi kata sempurna di sini setiap kita adalah orang-orang yang perlu bertumbuh menuju kedewasaan penuh. Bertumbuh menuju keserupaan seperti Kristus. Karena kita berurusan dengan manusia yang rusak karena dosa dan pelanggaran. Dan tidak ada manusia yang luput dari yang namanya hubungan. Itu sebabnya hampir setiap hari, bila tidak setiap hari, kita bersinggungan dengan tantangan yang sifatnya relasional. Roma 3 ayat 23 menegaskan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terjemahan lain katakan, fall short of God's glorious standard. Karena setiap manusia gagal memenuhi standar Allah yang mulia karena dosa dan pelanggaran tersebut. Nah, tantangan relasional itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu tension atau ketegangan. Yang kedua adalah problem atau masalah. Tension atau problem. Ketegangan atau sebuah masalah. Kecenderungan kita adalah mengkategorikannya semua menjadi masalah atau bahkan kita katakan ini sebuah ancaman buat hubungan kita. Dalam konteks hubungan, ketegangan dan masalah biasanya terjadi karena adanya perbedaan. Perbedaan latar belakang kita, dari cara pendidikan, sosial budaya, dan perekonomian, latar belakang masa lalu, cara seseorang dibesarkan, luka dan trauma, dan ketidakpengampunan atau bagasi masa lalu lainnya. Perbedaan tipe kepribadian, dominan, intim, stabil, cermat, perbedaan bahasa kasih, ada yang merasa dikasihi kalau diberikan waktu, diberikan hadiah, diberikan sentuhan, kata-kata afirmasi atau pengorbanan. Dan juga adanya perbedaan perspektif atau cara kita melihat dan memandang sesuatu. Nah, izinkan saya membahas satu persatu aspek-aspek dari tension dan juga problem. Yang pertama kita akan lihat bahwa tension atau ketegangan itu sifatnya permanen. Sedangkan problem itu sifatnya temporer. Karena ketegangan sifatnya permanen, kita perlu untuk bisa mengatur atau mengelola dan bukan menyelesaikan ketegangan ini. Tapi kalau yang namanya problem atau masalah, karena dia bersifat temporer, itu perlu untuk diselesaikan karena ada solusinya. Yang kedua, ketegangan atau tension itu perlu terjadi untuk memicu pertumbuhan menuju kedewasaan. Sedangkan masalah atau problem jika dibiarkan akan memburuk dan akan merusak hubungan yang ada. Yang ketiga, tension atau ketegangan itu diperlukan supaya terjadi pergerakan, movement, dan juga progres atau kemajuan. Sedangkan problem atau masalah biasanya menghambat kemajuan menuju tingkat yang seharusnya dapat dicapai. Tension setelah diatur pasti akan muncul lagi. Tapi kalau problem setelah diselesaikan, idealnya tidak akan muncul lagi. Atau kalaupun dia muncul, biasanya ada dalam tingkat yang lebih besar atau yang berbeda. Contoh daripada ketegangan adalah perihal tumbuh kembang anak. Perbedaan tipe kepribadian, itu semuanya berkontribusi kepada adanya ketegangan. Tapi contoh problem atau masalah misalnya adalah komunikasi yang buruk. Tidak ada yang mau berubah dan sebagainya. Nah, ketegangan terjadi di sana sini dalam hubungan kita. Bahkan dalam keseharian kita. Sebagai orang tua, kita cenderung ingin selalu memperbaiki apa yang salah dengan anak-anak kita. Ketimbang membiarkan mereka bergumul dan membuat kesalahan. Karena dengan melihat hal ini sebagai masalah untuk diselesaikan, justru kadang-kadang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Senar, tali senar atau membran, lapisan membran pada alat-alat musik akustik seperti piano, gitar, drum, perlu ketegangan tertentu untuk menciptakan sebuah nada yang harmonis. Begitu pula dalam hubungan, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang perlu terjadinya ketegangan atau tension untuk menciptakan sebuah harmoni yang indah meskipun berbeda-beda. Suami istri bisa melihat satu koin yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Salah satu bilang, ini kepala. Salah satu lagi bilang, ini ekor. Ya. Dari sudut pandang yang berbeda daripada koin tersebut, sehingga ribut hanya karena mempermasalahkan perbedaan sudut pandang. Ketahuilah tidak ada yang salah. Karena keduanya memang melihat dari sisi yang berbeda. Nah, ketahuilah Bapak Ibu Saudara bahwa yang namanya kesatuan atau kerukunan atau keharmonisan itu bukan keseragaman. Unity is never uniformity. Itu sebabnya Tuhan memakai analogi tubuh manusia untuk menggambarkan keberagaman jemaatnya yang meskipun banyak dan berbeda fungsi tapi tetap satu tubuh. Pertanyaannya sekarang adalah ini, bagaimana kita bisa mengatur sebuah tension atau ketegangan? Izinkan saya memberikan sebuah kerangka yang bisa mempermudah kita mengingat dalam mengatur ketegangan. Kerangka ini adalah kerangka 3A. Yang pertama adalah aware, sadari adanya perbedaan. Jangan disangkali bahwa ada perbedaan, tapi sadarilah bahwa memang ada perbedaan terutama dengan orang-orang terdekat atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi mungkin kita bertanya, tapi dulu dia kayaknya nggak gitu deh. Well, people change. Orang bisa berubah, baik menjadi lebih buruk dan menjadi lebih baik. Kesadaran yang terus-menerus bahwa kita adalah pribadi yang berbeda akan membantu kita untuk tidak mudah memberikan reaksi. Tapi bisa mencernanya sebentar sehingga bisa keluar dengan respons yang lebih baik. Yang pertama adalah aware atau sadari perbedaan. Yang kedua, accept. Setelah kita sadar dan tidak menyangkali bahwa kita dan orang lain memang berbeda, mulailah terima perbedaan tersebut. Mulailah terima orang lain apa adanya dan berhenti mencoba untuk mengubah mereka. Saya sedang berbicara kepada diri saya sendiri saat ini. Pertanyaannya, lalu apa parameternya? Dalam saya bisa menerima orang lain. Saya senang saudara bertanya. Roma 15 ayat 7 katakan demikian. Dan ini adalah parameter kita dalam menerima perbedaan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita, dengarkan ini saudara, untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk keuntungan si jahat, tapi untuk keuntungan kerajaan surga. Standarnya adalah bagaimana Kristus sudah dan terus-menerus menerima kita. Ya. Kenapa menerima ini penting saudara? Kenapa kita perlu menerima perbedaan satu dengan yang lain? Karena saya yakin bahwa penerimaan adalah awal dari keterbukaan. Sulit untuk kita minta orang lain terbuka, terutama dalam berkomunikasi, kalau kita tidak mau menerima mereka apa adanya. Karena penerimaan adalah awal dari keterbukaan, dan keterbukaan itu yang akhirnya membawa perubahan dalam dinamika hubungan kita dengan orang lain. Aware, accept. A yang terakhir dalam mengatur tension atau ketegangan adalah ini. Adapt. Dan menurut saya ini adalah yang cukup sulit atau paling sulit bahkan. Adaptasilah dengan perbedaan tersebut. Yang pertama kita menyadari dan tidak menyangkalinya. Yang kedua kita belajar menerima, menginternalisasi, ya memang kami berbeda. Yang ketiga adalah adaptasilah dengan perbedaan. Ini adalah yang menurut saya paling tidak alami untuk kita lakukan. Karena secara umum manusia cenderung menganggap sisinya yang paling benar, karena kita merasa mungkin lebih superior daripada yang lain. Atau kita merasa bahwa sisi kita lah memang yang menurut kita pribadi yang sudah benar selama ini. Roma 12 ayat ketiga. Dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Katakan demikian, Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya. Dengarkan ini Bapak Ibu Saudara, janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya oleh karena ia percaya kepada Yesus. Nah, untuk mempermudah menerjemahkan ayat ini ke dalam praktek sehari-hari, saya ingin memperkenalkan sebuah teknik yang namanya reframing. Membingkai ulang. Apa itu reframing? Reframing adalah mencoba melihat sesuatu yang negatif dari perspektif yang positif. Saya ulangi. Reframing adalah mencoba melihat sesuatu yang kita anggap negatif dari perspektif yang positif. Dalam konteks hubungan, kita melakukan reframing ini dengan mencoba memahami sisi positif dari perspektif lawan bicara. Meskipun mungkin kita bilang, kayaknya nggak ada yang benar deh. Sekali lagi ya, memahami sisi positif dari lawan bicara, dan ini juga tidak kalah penting, dan memahami sisi negatif dari perspektif kita. Karena kita tentunya tidak selalu benar. Dan ini butuh pertolongan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus bantu, aku berdoa saat ini, bantu setiap kami termasuk hambamu yang berbicara untuk kami bisa selalu melakukan ini. Untuk kami selalu bisa mencoba memahami sisi positif dari lawan bicara dan mencoba memahami sisi negatif dari perspektif kita. Jadi 3A, aware, accept, adapt. Sadari adanya perbedaan. Terima perbedaan itu dan adaptasi dengan perbedaan. Jadilah perbedaan itu sendiri. Itu adalah 3A dalam kita mengatur tension atau ketegangan. Yang pertanyaan berikutnya adalah ini. Bagaimana sekarang kita belajar untuk menyelesaikan masalah dan tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut. Nah, sebelum kita terburu-buru ingin menyelesaikan masalah, apalagi kita menganggap dia tuh masalahnya Pak. Suami saya Pak, istri saya Pak, anak saya Pak, mertua saya. Sebelum kita terburu-buru ingin menyelesaikan masalah, kita perlu mengerti sebuah prinsip bahwa kita tidak akan pernah bisa mengubah orang lain. Saya ulangi, kita tidak akan pernah bisa mengubah orang lain karena itu adalah pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudusnya. 1 Korintus 3 ayat 9 itu sebabnya mengatakan demikian. Aku, Rasul Paulus, menanam. Apolos menyiram, orang lain yang menyiramnya. Tetapi Allah, Tuhan yang memberikan pertumbuhan atau perubahan itu. Ya, sekali lagi kita ini bukan hakim agung Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan posisi kita untuk menuntut perubahan atau bahkan ingin untuk orang lain berubah terlebih dahulu. Tugas kita hanyalah menanam atau menyiram dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kalau tidak ada yang pernah ditanam, tidak ada yang pernah ditabur, tidak ada yang pernah disiram, maka jangan heran tidak ada yang bisa berubah. Jadi kejar tindakan menabur, menanam dan menyiramnya. Dan jangan kejar perubahannya. Karena itu adalah bagian Tuhan. Karena itu adalah akibat dari yang kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan apa yang alami, maka yang super atau supra alami itu adalah bagian Tuhan. Jadi apa yang kita bisa lakukan dong Pak? Saya senang saudara bertanya dan belum tidur. Kita hanya bisa menciptakan atmosfer untuk Tuhan bekerja mengubah hidup orang lain. Kita tidak bisa mengerjakan perubahannya, tapi kita selalu punya kendali untuk menciptakan atmosfer atau suasana yang mempermudah Tuhan mengubah mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, terus tabur benih yang baik. Tapi ini udah lama banget Pak. Terus tabur yang baik dan jangan lesu dan jangan lemu. Dan jangan jemu berbuat baik karena engkau akan menuainya jika engkau tidak menjadi lelah. Begitu kata firman. Terus sirami, terus rawat. Maka pada waktunya Tuhan, Tuhanlah yang akan menumbuhkan benih tersebut. Dan dalam kita menabur dan menyirami benih yang baik, ada sebuah kerangka yang akan mempermudah kita juga dalam melakukannya, yaitu grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat ke-16 sampai 17 katakan demikian, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan ini yang Yesus Kristus, kerangka yang Yesus Kristus juga pakai dalam dia berurusan dengan orang-orang yang ada dalam hubungan dia, dalam hubungan yang dimilikinya, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Apa itu kasih karunia Bapak Ibu? Kasih karunia adalah memberikan sesuatu yang tidak layak diberikan, yang tidak layak diterima oleh si penerimanya. Bukankah itu yang Yesus lakukan kepada kita? Dia memberikan kepada kita penerimaan, pengampunan, bahkan kasih tanpa syarat. Justru pada waktu kita tidak layak menerimanya, itulah kasih karunia. Tidak layak kita berikan, tapi tetap kita berikan. Tidak layak kita terima, tapi tetap kita terima. Kasih karunia dan kebenaran. Ya. Tanpa kasih karunia, orang menjadi transaksional. Hubungannya menjadi seperti adanya transaksi. Kalau kamu gini maka aku, kalau kamu gini maka aku begitu. Seperti yang dunia ajarkan, take and give. Tanpa kasih karunia kita menjadi hitung-hitungan. Gua udah berubah. Lu dong bagiannya sekarang berubah. Gua mau ngampunin asal lu berubah. dan sebagainya. Tanpa kasih karunia, kasih kita menjadi kondisional. Menjadi begitu banyak syarat dan kondisi. Tanpa kebenaran, orang menjadi semena-mena. Karena kita tidak berani menarik batasan yang harusnya kita tarik. Jadi orang yang menarik batasan itu buat kita. Dan mereka bertindak dan berperilaku semena-mena kepada kita. Dan tanpa kebenaran, orang terus mengulangi kesalahan yang sama. Karena kita sudah terbiasa dengan bilang, it's okay kok, it's okay. Padahal waktu kesalahan yang orang lain buat itu kita merengut dan bahkan kita marah. Dan waktu orang itu minta maaf sama kita, kita sudah terpola sepertinya bilang, it's okay kok, it's okay. Saya tawarkan jawabannya lebih baik Bapak Ibu Saudara. Waktu ada kesalahan yang orang lain buat dan orang itu meminta maaf sama kita, katakan demikian, it's not okay. It was not okay, but I forgive you. Itu adalah kebenaran yang lebih baik. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, kasih karunia dan kebenaran selalu bekerja bersama-sama. Dalam prakteknya, kasih karunia, sesuatu yang tidak layak diterima namun tetap diberikan. Contohnya adalah apa? Perhatian, penerimaan. Pujian, kalimat afirmasi, kasih, dan bahkan pengampunan tanpa syarat. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara? Sepertinya saat ini ada beberapa orang yang udah mulai menghitung-hitung, kayaknya gak adil banget. Iya, kasih karunia memang keterlaluan. Kasih karunia memang tidak adil. 1 Korintus 13 ayat 8 memberitahu kepada kita kenapa ini jadi penting. Karena love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Saya suka adanya kata kasih pada kasih karunia. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya dua kata yang berbeda, love and grace. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kata kasih dalam kasih, kata kasih karunia. Ada kata love atau kasih dalam grace itu tadi. Karena kita tidak bisa memberikan grace tanpa kita punya love. Itu sebabnya 1 Korintus 13 ayat 8 sekali lagi mengatakan kasih tidak pernah gagal. Tapi hitung-hitungan pasti akan gagal. Menuntut perubahan dari orang lain pasti akan gagal. Bapak Ibu Saudara, Injil disebut kabar baik karena isinya baik dan disampaikan dengan cara yang baik. Kebenaran tanpa kasih tidak akan tersampaikan dengan baik. Kebenaran tanpa dibungkus kasih karunia, maka hanya akan mencoba mengoreksi orang lain. Tapi kebenaran yang dibungkus oleh kasih karunia akan menjadi sebuah benih yang dalam waktu Tuhan akan berakar, bertumbuh dan bahkan berbuah lebat. Dan disitulah akan mulai terjadi perubahan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu dari ayat firman Tuhan tadi dari Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Urutannya itu kasih karunia dulu baru kebenaran. Jangan serta-merta datang dengan kebenaran lalu diekori atau diikuti dengan kasih karunia. Kalau boleh saya katakan demikian, lebih banyaklah tabur kasih karunia dulu baru kebenaran. Karena taburan kasih karunia itu yang memberikan kita hak untuk kita berkata kebenaran tersebut. So grace, then truth. Kasih karunia, baru kebenaran. Love, kasih yang tanpa syarat, then baru kebenaran dan bukan sebaliknya. Nah, dalam menghadapi baik ketegangan dan masalah, ada satu kunci yang harus selalu dipegang teguh dalam setiap saat. Yaitu jaga hatimu. Jaga hatimu. Mengapa demikian? Because the heart of the matter is usually the matter of the heart. Inti dari masalah dan ketegangan biasanya adalah perihal hati. Isunya adalah hati, bermuara dari hati. Itu sebabnya Amsal 4 dan ayat 23 yang mungkin beberapa saudara memegang ayat ini jadi ayat kunci. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika kita mau yang terjadi dalam setiap hubungan kita adalah yang terjadi kehidupan dan bukan kebosanan atau amarah atau bahkan kematian. Itu sebabnya kita harus selalu jaga hati kita. Dan di situ dikatakan jagalah hatimu. Bukan jagalah hatinya, apalagi mulutnya, tindakannya maupun perilakunya. Itu sebabnya saya ajak kita semua untuk berkata-kata mengikuti saya. Mari ulangi kata-kata saya. Katakan demikian. Saya, ayo lebih keras. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati saya. Sekali lagi, mari kita maksudkan apa yang kita katakan. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati saya sendiri. That's it. Terima kasih. Ketahuilah bahwa pasangan kita tidak bertanggung jawab untuk hati kita. Ketua komsel kita, gembala sidang kita, pemimpin kita, atau orang yang lebih dewasa daripada kita tidak bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Karena kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Lalu pertanyaan berikutnya, menjaga hati itu bentuknya seperti apa Pak? Apa dipegangin seperti ini? Atau bikin tanda salib gini kalau ada orang yang memelukai? Menjaga hati artinya mengatur ekspektasi. Ya, menjaga hati artinya adalah mengatur ekspektasi kita. Karena jarak antara ekspektasi atau harapan dan realita di tengah-tengahnya namanya kekecewaan. Dan itu yang seringkali membuat kita gagal untuk terus menabur benih yang baik, terus mau menerima keperbedaan atau bahkan mengadaptasi dengan perbedaan. Saya tahu bisa menjadi sebuah usaha yang melelahkan. Tapi selalu kita ingat Bapak Ibu Saudara, waktu kita lemah, di situ kekuatan Tuhan bekerja. Jadi bagaimana cara kita mengatur ekspektasi? Filipi 4 ayat 8 memberikan kuncinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saya balik dan kontekstualisasi ayat ini kepada konteks hubungan dalam mengalami ketegangan dan juga masalah, kira-kira bunyinya seperti ini. Jadi akhirnya suami-suami, istri-istri, ayah dan ibu, kakak dan adik, orang tua dan mertua, semua yang gak benar, semua yang apa kata orang, semua yang gak mulia, semua tindakan perilaku yang gak baik itu yang sudah dilakukan terhadap kita. Semua perilaku yang kita rasa gak adil atau bahkan kita merasa dicurangi dan kita sebetulnya merasa layak untuk membalasnya. Semua pikiran yang tidak suci mau balas, simpan amarah, benci, dendam dan sebagainya. Semua yang gak manis. Komplain, menuntut orang, sumpah serapah, caci maki, semua yang gak enak didengar baik olehmu ataupun oleh anak-anakmu. Semua yang disebut keburukan dan gak patut dipuji, jangan dipikirin. Tuhan tahu kapasitas otak atau pemikiran manusia. Begitu kita masuk kepada koridor yang negatif, maka koridor itu tidak akan ada pernah ujungnya. Nah, saya ulangi untuk merekap apa yang kita sudah pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar bahwa kita semua adalah karya Tuhan yang sedang disempurnakan, yang sedang bertumbuh menuju kedewasaan yang penuh. We are all a work in progress. Karena kita sedang disempurnakan oleh Tuhan yang pribadi yang sempurna itu, kita akan selalu berhadapan dengan tantangan relasional, yaitu tension atau ketegangan dan juga problem atau masalah. Jangan kaget karena Tuhan pun tidak kaget. Manage tensions and solve problems. Kelola ketegangan dan cari solusi untuk masalah. Bagaimana mengelola ketegangan? 3A tadi. Aware atau sadari, accept atau terima, dan adapt atau beradaptasi atau bahkan menjadi bagian dari perubahan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita hanya bisa menciptakan suasana, atmosfer, grace, and truth. Kasih karunia dan kebenaran. Dan kita izinkan Tuhan yang bekerja. Semakin kondusif suasana itu, semakin memudahkan Tuhan untuk bisa mengubah, dan perubahan selalu dimulai dari diri kita. Dan dalam menyikapi ketegangan dan masalah yang hari-hari ini terus masih terjadi dan kita tidak tahu kapan perubahan itu datang, terus jaga hati, yaitu dengan mengatur ekspektasi, dengan hanya memikirkan skenario positifnya bahwa ya, dia pun tetap akan bisa berubah karena perubahan adalah bagian Tuhan. Saya sungguh berdoa dan berharap khotbah atau pesan hari ini tidak kita pakai untuk menghakimi orang lain, tapi untuk kita jadikan refleksi buat diri kita masing-masing. Lalu kita tindak lanjuti dengan aplikasi. Karena aplikasi kebenaran itulah yang akan mulai mengubahkan kebenaran. Aplikasi kebenaran itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita dan akan termanifestasi dalam relationship atau hubungan yang ada di sekeliling kita. Baik di keluarga maupun dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Let us pray. Tuhan, pesan hari ini kami terima dengan rendah hati dan kami akui bahwa setiap kami perlu berubah. Dan kami akui dengan iman bahwa kami adalah perubahan yang ingin kami lihat terjadi dalam setiap hubungan yang ada di sekeliling kami. Hamba-Mu berdoa khususnya buat mereka yang saat ini mengalami ketegangan dan masalah dalam pernikahan mereka. Bantu mereka untuk tidak menyerah kepada hubungan tersebut, terutama kepada pernikahan tersebut. Bantu mereka untuk melihat dari perspektifnya surga. Bahwa ini adalah momen masa musim di mana Tuhan ingin mendewasakan setiap kami yang ada dalam hubungan tersebut. Kami mau Tuhan, Engkau ubahkan kami. Itu sebabnya kami terima benih firman ini. Dan kami katakan benih ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Waktu kami belajar menjadi pelaku firman-Mu. Tidak akan mulus mungkin Tuhan. Tapi waktu kami lemah, di situ kekuatan-Mu bekerja. Waktu rasanya kami ingin menyerah, di situ Engkau dengan semua kekuatan-Mu di surga membackup kami. Karena Engkau ingin melihat masa depan hubungan kami yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa akan ada pernikahan yang semakin diperkuat. Akan ada hubungan orang tua dan anak yang dipulihkan. Akan ada banyak hubungan pemurid dan orang yang dimuridkan di dalam komsel yang juga dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pesan-Mu buat setiap kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan terima firman-Mu ini. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kami berdoa jemaat tetap dalam keadaan damai sejahtera dan diberkati Tuhan. Karena kita percaya God is good all the time. Terima kasih kepada Pastor Alvi Radjagukguk dari GPCC yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan kali ini sungguh boleh memberkati kehidupan kita. Terutama bagaimana kita dapat membangun hubungan yang baik dengan pasangan dan sesama kita. Baik Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita secara online pada saat ini, jemaat juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS, melalui barcode dengan aplikasi-aplikasi yang ada, atau Bapak Ibu jemaat dapat mentransfer melalui rekening atas nama Gereja Metodis Indonesia Bethlehem. Dan seluruh informasi tentang kegiatan gereja, Bapak Ibu dapat menyaksikan dan melihatnya melalui media-media sosial yang ada. Dan kami tetap mengingatkan bagi seluruh jemaat Tuhan sekalian untuk dapat bergabung di dalam salah satu kelas meeting atau kelompok kecil. Dengan bergabung di dalam CMCM ini, kita percaya bahwa kita dapat mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita akan menghafalkan satu ayat Alkitab yang diambil dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Saya akan bacakan sekali untuk kita dan kemudian kita dapat mengulangnya secara bersama-sama. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita ulangi bersama-sama Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya yakin dan percaya ayat Alkitab ini akan dapat memberikan kekuatan kepada kita sepanjang minggu ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa Kami. Dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Yan Chu Yesu Jitu Te'en Wei Sen Te Se'ai Sen Ling Te Kantung Chang Yi Ni Men Chong Ren Tong Chai Chong Jin Si Jedao Yong Yong Yen Yen. Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. ibadah kita pada hari ini. Kami berharap jemaat diberkati Tuhan dan terus dalam perlindungan Tuhan. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.